Sobat Flash? Seperti yang kalian ketahui, alam semakin tak terkendali. Murka alam juga tak kenal waktu. Ini sebagai tanda untuk kita manusia harus memperhatikan betul keadaan alam saat ini. Baru-baru ini diketahui hujan lebat mengguyur negara bagian Texas dan Louisiana. Badai itu terjadi pada hari Selasa. Saat badai Nicholas datang, ia melemah dan menjadi badai tropis terbesar kedua setelah badai Ida. Badai itu menimbulkan ancaman banjir yang luas. Di samping itu, badai tersebut juga membuat beberapa distrik mengalami pemadaman listrik. Menurut Pusat Badai Nasional, Nicholas akan terus melemah dan diprediksi itu akan terjadi pada hari Rabu. Namun badai itu masih bisa menimbulkan banjir bandang yang sangat dahsyat. Nicholas berada di sekitar 25 km selatan barat daya Houston, Texas pada pukul 7 pagi waktu setempat. Dan bergerak ke arah utara timur laut dengan kecepatan kurang lebih 95 km per jam. Sebelumnya, pemerintah setempat telah mengatakan memperingatkan penduduk untuk siap menghadapi badai tersebut. Selama jumpa pers hari Senin, pihaknya juga meyakinkan bahwa kota ini siap menghadapi badai ini seperti halnya badai apapun. Kepala Polisi Houston Troy Finner juga mendesak warga untuk menjauh dari jalan. Ia juga sudah menyiapkan 43 brigade yang telah ditempatkan di sekitar kota untuk mengantisipasi banjir tersebut. Pihaknya juga memohon agar Anda tidak mencoba memindahkannya atau berkeliling pada saat badai berlangsung. Peralatan yang tersedia dari berbagai instansi juga telah didistribusikan ke seluruh kota sebagai persiapan menghadapi badai. Untuk saat ini belum ada informasi korban akibat bencana tersebut. Di samping itu, Presiden Joe Biden juga telah berupaya untuk memberikan bantuan bagi warganya yang terdampak. Amerika kini masih dalam status siaga karena badai susulan kemungkinan besar masih bisa terjadi. Sebagian warga yang terdampak juga telah dievakuasi dan mengungsi ke wilayah yang lebih aman. Nah, itu tadi badai Nicholas yang baru-baru ini menerjang kawasan Amerika Serikat. Bagaimana kalau menurut kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!